bisa membuat gol sebanyak-banyaknya. Ini persiapan kita menghadapi Jordania nanti malam. Harus disiapkan, semua harus disiapkan, strateginya dibangun, pemainnya kondisinya fit semuanya, skillnya juga baik. Insya Allah persiapan ini sore hari ini Gorontalo akan berimbas pada pertandingan di Doha Qatar antara timnas Indonesia dan Jordania. Ya, kita mendoakan semuanya, berdoa bersama-sama agar timnas kita, timnas Indonesia U23 di Piala Asia betul-betul bisa menguasai lapangan, bisa membuat gol sebanyak-banyaknya. Nggak ada kartu merah. Ya, ini banyak bibit. Di apa? Gorontalo United. Nah, ini bagus. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.